Hai Ibu Lovers, kali ini kita punya Wing 10.000 mAh. Apakah itu? Jadi Wing ini adalah sebuah power bank tipe terbaru dari Hippo itu sendiri. Jadi seperti ini kotak dan dimensinya. Kita akan buka dulu supaya tidak mengganggu. Wing ini sendiri sudah dilengkapi dengan garansi 3 tahun. Apa garansi 3 tahun itu? Segera kalian download Hippo di App Store atau Google Play Store. Nah, ini adalah power bank Hippo Wing. Jadi Hippo Wing itu sudah punya power delivery 3.0, jadi 3.0 power delivery. Jadi dia itu bisa ngecas apapun, mulai dari tablet, handphone, sampai beberapa device kalian. DS ataupun PSP. Nah, sekilas di sini sudah dijabarkan, jadi dia punya micro dan lightning output di satu kabel yang sama, dan di satu kabel yang lain juga ada USB Type-C. Jadi kurang apa coba? Lalu dia juga punya capacity indicator, on-off button, Type-C input, micro input, and USB input, and USB output. Jadi jelas banget ini adalah power bank masa kini dengan desain yang paling lengkap untuk fiturnya dan pastinya kece banget. Oke, kita buka isinya. Jadi pertama-tama ada buku panduan seperti biasa ya. Jadi menggunakan service center, ketentuan garansi, FAQ cara pakai, dan Hippo Collector. Ini yang paling penting. Pada Hippo pasti ada garansinya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan kabel ya. Ini adalah Type-C kabel. Jadi Type-C to Type-C. Jadi kenapa pakai Type-C ya? Karena power bank yang power delivery-nya tinggi pasti menggunakan Type-C. Jadi bisa dibayangkan seberapa kencang ini. Itu akan kencang banget seperti puncak. Dan dia juga dilengkapi dengan micro dan regular Type-A ya. Jadi ini untuk handphone-handphone biasa. Dia juga bisa, dan ini adalah power banknya itu sendiri. Power banknya itu plastik finishnya seperti biasa, mantap banget. Jadi jelas kalau ini tuh produknya bukan kaleng-kaleng ya sob. Nah, ini ada beberapa guidance. Jadi model wings ya sob, micro input, Type-C input, bla bla bla. Intinya dia bisa sampai 5 volt, support sampai 2 ampere, 9 volt pun inputnya juga bisa support sampai 2 ampere. Jadi nice banget. Lalu baterainya 3.7 volt, 10.000 mAh ya. Jadi bayangin aja berapa kali dia bisa ngecas. Kalian tinggal bagi 10.000 dibagi kapasitas handphone kalian. Jadi seperti itu. Untuk power bank ini sendiri sudah dilengkapi dengan Qualcomm Quick Charge 3.0, Type C power delivery, and flight friendly. Nah, jadi kalau kalian mau terbang ke angkasa, mau bawa masuk power bank ke kabin, dijamin power bank ini tidak akan ditolak di semua maskapai, di domestik maupun internasional. Jadi enak banget, kurang apa lagi coba. Lalu dengan di bawahnya ada sertifikasi lainnya, jadi sudah jelas ya, CEFC, ROS, dan segala macam. Di sini juga ada labelnya, jadi ini Type C in out, ini USB Quick Charge 3.0, ini Micro in Quick Charge tapi masih 2.0, dan yang ini adalah Type C in masih 2.0. Jadi Quick Charge atau tidak Quick Charge disesuaikan dengan handphone kita masing-masing. Dan tentu saja masih ada Lightning and Micro. Oke, penasaran? Kita coba tarik di sebelah sini. Ini adalah Type-C ya. Jadi untuk mencas handphone dengan Type-C, desain kabelnya ini super flex banget. Jadi nggak mungkin putus lah ini. Kalau nggak diputusin ya. Kalau diputusin enak dulu. Jadi enak banget ya. Sekarang yang di sebelah kirinya, kubu iPhone ada, kubu handphone biasa pun ada, dengan kabel yang luar biasa fleksibel tapi kuat. No worries lah kalau untuk power bank juga ini, apalagi itu sudah sekali.
tombol, indikatornya dia langsung nongol 59%. Jadi powerbank kita ini sekarang berada di kondisi baterai 5900 mAh. Jadi nyaman banget. Jadi kalau isi penuh nanti 100 dipakai lama-lama bergerak. Jadi secara desain cukup informatif, secara finish juga cukup menarik, dan tentu saja sudah dilengkapi dengan front only dengan berbagai macam kabel. Kalau menurut saya compact banget dan cocok untuk kita bawa. Oke, Ibu Lovers, sampai ketemu lagi di video produk berikutnya, and bye-bye.